Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Aro di Trabis TV. Hari ini kita sedang meliput di sebuah kegiatan, tepatnya di LP atau Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Sukamiskin. Hari ini saya membawa teman-teman dan sahabat-sahabat yang sedang mengikuti training public speaking di Imaseri bersama Kang Jayanan, yang nanti tentunya akan memberikan juga motivasi di lapas wanita ini. Sahabat Trabis, banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari sebuah tempat lapas wanita ini. Mungkin nanti banyak curhatan-curhatan gitu ya, curcolnya para napi wanita ini untuk kita berbagi ya. Ternyata dari sebuah masalah itu menjadi sebuah inspirasi, dan tentunya nanti bersama Kang Jayanan akan berbagi juga tentang motivasinya, juga tentang public speaking yang bisa di-share dengan kawan-kawan di LP wanita ini. Dan tentunya kita tetap station di sini di Trabis TV, dan tetap like, share, dan subscribe di Trabis TV. Selamat menyaksikan dan terus bersama kami. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Kang Aro di program IBKA Inspirasi bersama Kang Aro Strategi. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh sahabat-sahabat saya, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukamiskin, dan tentunya dengan sahabat saya, inspirator saya, Kang Jayanan, yang tadi sudah mengisi acara inspirasi bersama sahabat-sahabat warga binaan di LP Wanita ini ya, Kang. Kira-kiranya Kang Jay, apa yang menginspirasikan Jay untuk singgah di sini dan memberikan inspirasi dan membesarkan hati teman-teman sahabat-sahabat kita, terutama dengan membawa sahabat-sahabat dari Public Speaking Club ya, di Bandung ini. Silakan Kang. Satu kata sih sebetulnya ya, muda-muda ya, yaitu kangen. Berarti sering ke sini ya? Sudah berapa kali ketemu saya? Baru sekali, ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi ada kerinduan ya. Ada yang sebetulnya kangen, tadi juga ada yang bertanya, Kang lama amat gak kesini gitu ya, sampai anakku membrojol baru kesini. Sudah hampir 9 bulan kesini ya. Alhamdulillah, kenapa kesini? Memang target kita adalah untuk memberikan inspirasi bagi siapapun juga yang berhak untuk mendapatkan ya. Nah, mereka ada di sini dengan satu tujuan, bahwa akan lebih baik lagi pada saat nanti keluar. Nah, kalau sudah keluar, saya ingin bertemu dengan mereka, bersosialisasi lagi ya, ketemunya nanti di luar insya Allah ya. Gitu. Jadi itulah sebetulnya targetnya. Makanya ini juga bahwa teman-teman dari Public Speaking Club, mereka juga yang ikut menginspirasi ya, jadi MC dan lain sebagainya. Satu hal Kang Jay, ada sesuatu yang menarik dari di sini kan. Kita lihat juga mungkin tidak semua orang bersalah ya, karena biasanya faktor hukumnya ada yang dinyatakan bersalah, ternyata ada yang tidak pernah merasa melakukan apa-apa. Ini ada sesuatu apa nih, fenomena apa? Ya, sebetulnya itu bukan suatu fenomena, itu adalah naikkan tingkat kita, tergantung kita cara menyikapinya kan. Setiap orang kan ada yang naikkan tingkatnya diuji dengan kesabaran, yang diuji dengan penyakit, yang diuji dengan kemiskinan. Nah, ini teman-teman saya juga dengan masuk ke pesantren ya. Pesantrennya, tapi ini pesantren yang luar biasa ini ya. Pesantren kehidupan. Kehidupan, ya, ada yang sampai 5 tahun. Bunda berapa tahun di sini? Berapa? 15 tahun nih, salah bunda? Baru 1 tahun, berarti keluar sebentar lagi ya. Kalau yang di belakang, belum difonis. Kalau bunda? 1 tahun, tapi ada yang kemarin sampai 20 tahun. Yang paling lama berapa tahun?
Seumur hidup. Ada juga, berarti waktunya seumur hidup itu untuk menyelesaikan konflik batin dan kita menyelaraskan hati kita untuk selalu beristighfar kita langsung aja. Oke. Tadi juga inspirasinya saya sangat merinding sekali ya Kang Jay. Jadi ada sesuatu hal yang bisa menyentuh. Tadi juga banyak sekali yang terinspirasi gitu ya. Harapan apa ke depan Kang Jaya untuk mereka-mereka ini dan tentunya untuk sahabat-sahabat yang di public speaking ya, disentuh empatinya seperti apa? Ya, harapan saya pribadi ini public speaking club ini menjadi satu united, satu kesatuan yang tetap saling bersinergi dalam keadaan apapun dan kita siap untuk menjalankan tugas-tugas yang diemban. Khususnya ini adalah tugas-tugas yang luar biasa. Nanti kita akan lebih berat lagi dan kita akan persiapkan semuanya para public speaking club ini menjadi bagian dalam perubahan. Perubahan apa? Perubahan mental kita. Karena dari yang datang ke sini juga berubah mental orang lain. Kita akan coba rubah diri kita sendiri, kita akan rubah mental orang lain, dan kita selalu bisa merubah mental orang lain. Oke, banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan hari ini tentunya bersama Kang Jaya dan sahabat-sahabat di lembaga pemasyarakatan ini ya, warga binaan, dan tentunya menjadi inspirasi tersendiri buat sahabat public speaking. Sekian acara inspirasi bersama saya, Ika Inspirasi bersama Kang Ahro. Terima kasih Kang Jaya semuanya atas dukungan hari ini. Sekian acara kita, tetap like, share, dan subscribe di Stradis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.